pengen janjiin beliin mobil, rumah, tempat usaha. Terus gimana nih? Alkisah pasangan muda mudi, Sinta dan Bayu asal Bandar Lampung yang sedang kasmaran. Bayu seorang mahasiswa, sedangkan Sinta sedang mencari kerjaan. Macet ya? Biasa, tadi aku ada. Bayu dan Sinta sudah 4 tahun menjalin kasih asmara. Mereka bertemu ketika hadir di acara komunitas sepeda motor di wilayah Lampung Tengah. Sejak itulah keduanya saling suka. Sinta dan Bayu yang sama-sama anak rantau memilih tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan. Mas, istirahat dulu yuk. Tuh aku udah buatin kopi. Iya sayang, makasih ya. Kamu itu memang pacar yang paling baik. Bisa aja kamu. Hubungan Taslim dan Sinta yang terpaut banyak beda usia semakin erat. Mereka sering bertemu habiskan waktu bersama hingga akhirnya Taslim ungkapkan isi hatinya. Sinta itu jadi pikiran terus sama aku. Abang bisa aja sih. Bener loh, abang nggak bercanda, serius. Ada Sinta, mau nggak jadi pacar abang? Jadi pacar? Iya, jadi pacar abang. Kalau De Sinta mau jadi pacar abang, nanti pasti abang kasih uang. Dan De Sinta nanti akan abang beliin mobil. Bahkan rumah nanti akan abang beliin. Gimana? Ya udah, aku mau, tapi harus ditepatin ya janjinya. Ya pastilah, pokoknya semua yang abang janjikan sama De Sinta, pasti nanti abang penuhi. Taslim mengikat jalinan asmara Sinta dengan janji memberikan harta juga benda. Sinta tak menampik janji manis Taslim. We'll be right back.
Status Sinta sebagai wanita penghibur dan berpacaran dengan Taslim terbongkar jua. Sayang, mungkin abang langsung balik aja ya. Oke, ya. Makasih ya. Hati-hati. Hati-hati. Enak kamu ya. Pulang dianterin pakai mobil sama laki-laki lagi. Apaan sih? Kamu cemburu ya? Ya iyalah. Lagian, siapa sih laki-laki itu? Pacar kamu. Mau pacaran ke selingkuhan kayaknya suka-suka aku lah. Kamu aja dulu suka selingkuh. Kalau kamu gak suka, ya udah putus aja. Bayu cemburu, sementara Sinta tak peduli dengan kelakuannya. Lalu, akankah cinta mereka bertahan? Tetaplah siwaspada setelah jeda. Tolong! Karena ulah Taslim, Sinta dendam. Kepada Bayu, Sinta utarakan niat untuk menghabisi Taslim sebagai balasan sakit hatinya. Kamu kenapa? Gak biasanya kayak gitu. Aku benci! Taslim kurang ajar! Kenapa Taslim pacarmu itu? Dia itu pembohong! Semua janji-janjinya dia itu gak ditepatin. Aku ditipu! Dia harus dibunuh. Kamu bantuin aku ya? Apa-apa? Iya. Kamu mau bunuh si Taslim? Gimana caranya? Terus kita berdua gitu yang bunuh dia? Enggak. Aku gak berani. Kamu ajak Andre. Cepet. Kamu telepon Andre. Yakin kamu? Yakin mah. Udah cepetan telepon Andre. Yaudah, aku coba hubungin dia. Sinta siapkan rencana. Ia meminta Andre, adik Bayu, ikut membantunya. Besok pagi, bisa enggak kamu datang ke kontrakan abang? Iya. Oke, abang tunggu ya. Ketika waktu yang telah dijanjikan tiba, mereka bertemu untuk mematangkan rencana. Sinta, Bayu, Andre juga seorang teman Andre yang bernama Putra. Oh, ini Putra teman saya, Bang. Oke. Jadi gini, Uni udah dibohongin abis-abisan sama yang namanya Taslim. Kepada Andre, Sinta sampaikan alasannya mengapa Taslim harus dihabisi.
Iya, jadi Uni mau abisin dia. Setelah kita abisin dia, semua barang-barang dia termasuk mobil kita ambil. Kita jual, kita bagi empat. Gimana? Kamu bisa bantuin saya? Dre, kamu bisa bantuin Uni? Pasti bisa lah. Nanti kita bagi-bagi uangnya. Yaudah, silakan diminum dulu. Setelah kata sepakat didapat, Sinta pun memimpin rapat. Ia memberikan arahan kepada Bayu, Andre, dan Putra terkait rencana yang akan dijalankan. Jalannya sekarang nih. Oke. Setelah dicekik dan dipukul berkali-kali. Thank you.
Taslim terus dianiaya sampai akhirnya hilang nyawa. Yakin kamu udah mati? Coba cek lagi, nanti masih hidup lagi. Yakin? Mendingan sekarang kita cari tempat untuk ngubur jasad dia. Kemudian mereka mencari tempat yang sepi untuk mengubur Taslim yang sudah mati. Kemanakah mereka akan membawa jasad Taslim? Apa pula yang akan mereka lakukan? Terus saksikan Waspada akan kembali setelah jeda. Melakukan aksi keji, kawanan Sinta melarikan diri. Kita coba urut siapa terakhir yang melihat korban, dan ternyata didapatlah informasi bahwa korban terakhir ada di hotel dan keluar bersama seorang wanita yang kita sebut sekarang itu namanya FB. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya polisi menetapkan keempatnya sebagai tersangka. FB berperan sebagai otak pelaku, sementara BG, AT, dan AD berperan sebagai eksekutor. Kepada polisi, FB mengaku membunuh karena sakit hati kepada Tarmizi yang tidak menepati janjinya.
Kemudian ia pun merencanakan pembunuhan dengan mengajak BG, AT, dan AD. Saudara FB dengan korban ini sudah menjalin asmara selama 8 bulan. 8 bulan lamanya, dan saudara FB ini udah gak sabar. Terlalu kecewa dengan janji-janji manis. Dimana katanya, kata saudara FB bahwa korban ini menjanjikan akan memberikan rumah, akan memberikan mobil, akan memberikan usaha untuk saudara FB. Tapi faktanya, sampai dengan hari terjadinya tindakan pembunuhan ini, tidak ada yang direalisasikan. Dia selalu bilang, oh ya nanti kita beli mobil ya, kita beli ini ya. Ya gini, saya udah sayang banget sama kamu, bla 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 bla, katanya. Ya udah, iya bang, gini. Sampai akhirnya, ya kamu mau beli apa? Katanya, terserah. Ya udah, habis lebaran kita beli, kita cari. Saya nahan tuh selama berbulan-bulan sama dia. Sampai akhirnya Caca kepikiran, oh lo gue ini aja deh, bunuh aja deh, gue greget deh sama lo, sama mulut lo gitu lah. Ngomongnya tinggi tapi gak sesuai gitu kan. Atas perbuatan yang mereka lakukan, keempat tersangka terancam pasal 340 subsidiar pasal 339 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.